Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mainan Okel. Dan di video kali ini saya akan mereview sebuah minifigur Michael Jackson dari brand KOPF. Dan langsung saja kita rakit teman-teman, check it out. Dan ini dia teman-teman, minifigur Michael Jackson yang telah saya rakit. Dan langsung saja akan saya jabarkan partnya dari atas ke bawah ya. Paling atas kita akan dapatkan rambut yang kayaknya ini cukup unik. Jadi ini ada rambut gondrong dikuncir. Dan di depannya juga ada poninya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk wajahnya kita akan dapatkan wajah berkacamata hitam, cukup simple. Lalu untuk torso dan kakinya berwarna hitam ya. Ini kostum apa ya? Kalau kalian tahu kalian boleh tulis komen di bawah. Nah jadi seperti ini ya, di print pada bagian depan. Jadi depan belakang untuk print out torsonya, sedangkan untuk print out kakinya pada bagian depan dan juga samping teman-teman. Seperti celana dalam emas dan juga sepatunya ada ornamen putih. Dan paling bawah kita juga akan mendapatkan sebuah base bertulisan KOPF. Nah jadi ini ciri khas dari minifigur KOPF, pasti ada selalu tulisan KOPF ya, seperti itu teman-teman. Berikutnya akan saya tampilkan beberapa foto yang telah saya ambil dengan minifigur Michael Jackson ini. Check it out. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oh ya, selain minifigur Michael Jackson dengan baju ini, KOPF juga ada beberapa Michael Jackson dengan kostum lain ya. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Namun kali ini saya hanya punya ini. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!